Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Trader Handal. Oke, kali ini kita akan memeriksa market dari Bitcoin. Oke, di kali ini kita mendapati sebuah grafik di mana Bitcoin sideways ya. Ini sideways, tapi kebanyakan turunnya dikarenakan mungkin market lagi tidak baik-baik saja ya kan-kan. Untuk itu, mari kita zoom lagi di sini. Harga Bitcoinnya 19.700 dolar ya di sini. Oke, di sini gua pakai, untuk lihatnya pakai aplikasi trading. Jadi di sini semua pergerakannya terlihat sangat jelas ya kawan-kawan. Mulai dari satu minggu yang lalu atau beberapa menit yang lalu. Oke, nah ini semua kita bisa lihat marketnya emang lagi turun nih. Nah, di sini itu mengalami penurunan ya, kawan-kawan ya. Dari sini ke sini turunnya sangat sangat jauh ya. Untuk itu makanya bagi holding-holding Bitcoin itu untuk tahun ini sangat sangat dirugikan, teman-teman ya. Dulu awal bulan Bitcoin bisa mencapai sekitar 600-700, sekarang hanya harganya sekitaran 300-an, 200 jutaan lah kalau dirupiahkan, teman-teman ya. Di sini saya untuk itu, ini kan akun ya, kita cuma analisa saja. Di sini kita bisa melihat berita-berita tentang dolar. Nah, akhir-akhir ini kenaikan inflasi suku bunga di Amerika Serikat itu sangat tajam ya teman-teman ya. Untuk itu kita selalu antisipasi saja. Untuk di sini ada tutorialnya, kita skip aja, kita udah pro nih, nggak usah lihat iklan juga. Oke, di sini ntar ini gimana, oh ini udah. Oke, untuk marketnya kita pakai ini, kita setting dulu di 10 menit mas, teman-teman ya, 10 menit atau 1 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari 1 bulan ya, ini kenaikan sangat tinggi lalu terjun bebas, teman-teman ya. Teman-teman di sini pasti mengalami kerugian yang sangat besar untuk invest ke kripto yang awal tahun ini sampai sekarang pasti merugi ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya guys ya, ini masih di candle merah teman-teman. Oke, sampai jumpa, nanti kita lanjut di video selanjutnya.